Okey, pernah mencuba perubatan alternatif? Saya pernah mencuba untuk mendapatkan rawatan bekam. Okey. Walaupun hasilnya tak pernah, ada sekali dua lah. Walaupun memakan masa yang lama ataupun sebagainya, tapi ia salah satu cara yang di luar penggunaan bahan kimia. Itu sebabnya diberikan nama sebagai rawatan alami ataupun natural medication. Betul. Okay. Dan rawatan ini juga dikenali sebagai satu rawatan perubatan alternatif. Jadi untuk hari ini kita akan bercerita tentang persidangan perubatan alami 2019 yang bercerita tentang perubatan alternatif ini, yang mana meliputi perubatan tradisional dan komplementari kesihatan secara semula jadi yang dihasilkan melalui penyelidikan saintifik. Saya Ahmad Besati dan kita Ahmad Besati untuk bersama dengan tetamu kita pada hari ini. Di tengah kita iaitu Datuk Dr. Zulkifli Mohamad, penaung persidangan perubatan alami 2019, dan juga Dr. Zam Elias Abdul Razak bin Zamri, Presiden IPSCA, dan juga Encik Azman Mohamad Tahir, pengurusi Imanis. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, akan berlangsung di Langkawi nanti. Berapa hari Datuk, mungkin boleh Datuk ceritakan sedikit tentang persidangan? Dua hari. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi penonton dan kepada Allah sekalian, tuan. Iaitu kita kali ini pada 27 hari bulan satu persidangan perubatan yang kita buat di Langkawi adalah iaitu mengumpulkan seberapa ramai di samping persatuan-persatuan yang ada bersama dengan kita untuk membuka peluang, mendedahkan kepada pengusaha-pengusaha, sama ada pengusaha itu secara profesional ataupun tidak profesional. Maka mereka mengambil peluang untuk datang. Sebab itu kita pengusaha apa ni, spa, pengusaha pusat urutan, pengusaha bekam, yang mungkin dari segi kefahaman mereka ataupun mereka nak tambahkan ilmu mereka, mereka boleh datang kerana seminar yang persidangan yang kita ada ini adalah dihadiri dan akan dibentangkan oleh beberapa tokoh-tokoh terkenal dalam bidang yang berbeza untuk menambahkan ilmu dan kefahaman mereka untuk mereka menjadikan sama ada diri mereka itu sebagai seorang yang diiktiraf. Contohnya kalau dia tukang urut, contoh dia tukang urut, tapi dia hanya sekadar tukang urut di kampung-kampung. Jadi dia akan boleh mendapat daripada CJ sampai diploma, dan mereka diiktiraf diploma ini yang mendapat pengiktirafan daripada MQA. Jadi kalau anak-anak muda yang dia memang dia ada kepandaian, saya pernah urut dengan anak-anak muda yang umurnya baru 20 lebih. Itu pendapatan dia 20 lebih, dia cari pendapatan yang macam tu. Tetapi dia tidak, dia mungkin pembelajaran dia tidak begitu tinggi, tetapi dia ada kemahiran itu. Apa salahnya jika dia kita dedahkan dengan pendidikan yang lebih baik dalam bidang yang dia ada kemahiran? Akhirnya dia akan menjadi seorang tukang urut yang profesional. Maka inilah persidangan perubatan kita ini adalah nak tarik crowd seramai mungkin untuk mereka hadir, dengan kita bawa tokoh-tokoh yang akan bagi pementangan nanti kertas kerja nanti. Datuk macam pakai motivasi ya. Tapi betul persidangan ini Datuk. Ini pertama kali ke? Julung kali ataupun ini sudah masuk edisi ke? Ini yang julung kali. Julung kali. So kita gabungkan pelbagai daripada Ceruparti, daripada Persatuan Bekam, daripada institut yang juga contohnya kita IFSCA, Institut Physical Art and Science ini. Iaitu kita sebagai badan pengajian daripada IPTS yang boleh melatih pengusaha untuk mendapat taraf pendidikan yang saya sebut tadi lah, diploma dan sebagainya, yang mendapat pengiktirafan. Itu peluang yang kita buka kan. Dr. Zam, mungkin nak cerita tentang diploma ataupun pendidikan yang ditawarkan. Okey, terima kasih. Sebenarnya IFSCA adalah sebuah IPTS. Masih, saya rasa masih tak ramai tahu, tidak mengenali IFSCA. Saya rasa tuan-tuan pun tak kenal. Okey, IFSCA ditubuhkan pada tahun 2015, kita mendapat pengakuan pendaftaran, dan sehingga kini alhamdulillah kita hanya satu-satu college bertaraf college yang menawarkan diploma urutan Melayu. Kita ada juga diploma natural medicine, kita ada sijil penuh perubatan Melayu, yang semua diiktiraf oleh MQA. Sebab kita tengok dalam industri perubatan alternatif ataupun perubatan tradisional komplementari, non body atau institusi yang menawarkan. So kita adalah satu-satu di antara satu-satunya yang menawarkan dalam perubatan Melayu. Ialah sebab kalau urutan ni lebih kepada warisan, diajar oleh orang lama, tapi tidak di syarat. Itu pernah dipertikaikan. Dia kata, you punya pengamal ni daripada mimpi. Daripada mana? Belajar daripada buku. No, kita ada standard syllabus yang kita guna pakai guideline daripada MQA. So, dengan cara langsung, dia menaikkan taraf perubatan alternatif atau perubatan tradisional komplementari itu. Sebenarnya, kita sudah kena maklum, orang dulu-dulu, masa mak bapak, datuk nenek kita dulu, ada bekas hospital, tak ada.
sebenarnya kedudukan perubatan TCM adalah integrated. Dia setaraf dengan perubatan moden. Sebenarnya dia boleh bantu membantu. Okey. Encik Azman, penglibatan manis dalam persidangan alami ini nanti bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbi israh li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebenarnya manis adalah sebuah persatuan di bawah Federation of Complementary and Natural Medicine, sebuah badan pengamal yang dilantik oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Dalam masa yang sama, manis juga adalah sebuah ahli penuh kepada World Naturopathic Federation, iaitu sebuah badan yang diiktiraf di seluruh dunia dan badan penawang kepada semua persatuan-persatuan perubatan naturopati di seluruh dunia. Jadi manis ni sebenarnya lebih memperjuangkan kepada perubatan alami ataupun natural medicine. Dalam masa yang sama, kita tidak menolak perubatan moden dan kita bekerja secara complementary atau melengkapkan. Jadi dalam naturopati ini, sebagaimana yang telah recognize di luar negara, terutama di Canada, USA, Australia, kebanyakan pengamalan-pengamalan naturopati ini adalah amalan-amalan tradisional lama yang telah dimodernkan. Maksudnya kita gunakan scientific evidence, clinical evidence. Jadi kita telah modernkan, kita tidak lagi menggunakan konsep-konsep tradisional seperti gunakan kaedah-kaedah yang fahaman-fahaman yang lama. Tapi kita kombinkan dengan anatomi fisiologi, kombinkan dengan perubatan yang lebih modern. Jadi membolehkan perubatan-perubatan yang tradisional ni lebih dipercayai, lebih selamat dan tidak maksudnya tidak mendatangkan mudarat dari segi kesan-kesan sampingan. Maksudnya dia ada kesan sampingan disebabkan oleh kawalan daripada perubatan moden tadi. Okey. Okay. Datuk, jangkaannya berapa ramai yang akan menyertai persidangan ini nanti dan bagaimana? Kita mengharapkan tuan, iaitu lima yang setakat sekarang insya-Allah dalam 500-600 orang. Kerana insya-Allah perasmian akan diresmikan oleh PM kita dan penutupan oleh TPM kita. Jadi insya-Allah, sebab itu saya menyeru kepada semua pengusaha, sama ada pengusaha yang ada spa, ada pusat urutan ataupun bekam dan sebagainya, dan juga mereka-mereka yang berstatus individu, pengusaha individu yang belum lagi mengangkat taraf dia, mendapat pengiktirafan sama ada CJ dan sebagainya. Macam Dr. Cik Azman beritahu tadi, iaitu contohnya dia seorang, kita sebut tadi contoh iaitu Menteri Perumahan. Dalam satu kawasan perumahan itu, kadang-kadang kita ada keperluan kepada masyarakat, perlu kepada contoh sepas dia bersalin, dia nak orang yang mengurut, kan? Jadi orang yang mengurut itu dia tidak sekadar bidan, selain pada bidang kerajaan, bidan orang yang mengurut ini, yang menjaga baby kembung dan sebagainya ini, kita ada bidan, iaitu kita mengengahkan peluang kepada mereka yang ingin menjadi bidan. Tapi bidan ini dapat pengiktirafan, dia melalui saluran yang betul, kan? Dia berdaftar, jadi mudah untuk kita membantu masyarakat, dan selain daripada ada peluang kerja. Jadi sebab itu kita membantu daripada semua pengusaha, gabungan daripada persatuan-persatuan ini, persatuan bekam, persatuan naturopati, persatuan yang lain-lain, dan juga dengan IPSCA sebagai pengantaraan yang memberi peluang mereka meningkatkan tahap pendidikan dia. Jadi sebab itu saya seru kepada semua yang menonton hari ini, insya-Allah hadir ke 27 hari bulan ke seminar persidangan kita, persidangan perubatan alami 2019 yang kita adakan di Villa Ombak di Langkawi, insya-Allah, dan kita harapkan kehadiran dengan memuaskanlah. Ya. Okay. Hampa semua mai datang. Ramai. Doktor, insya-Allah. IPSCA sendiri menawarkan pengajian yang berkaitan dengan rawatan alternatif ini. Yes, tapi kalau kita lihat sekarang ini, ramai yang membandingkan mana pro dan konsia rawatan tradisional dan juga rawatan moden yang menggunakan bahan kimia, ubat-ubatan, pembedahan dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat rawatan alternatif ini ataupun rawatan alami lah, yang tanpa menggunakan bahan kimia, pembedahan dan sebagainya, boleh dijadikan sebagai rawatan pilihan pertama. Adakah ada setuju ataupun mungkin juga boleh dijadikan sejajar dilakukan bersama-sama dengan rawatan moden? Okay, terima kasih. Sebenarnya kalau kita pandang ke dunia barat, even though Canada, US, France sebagainya, mereka sekarang ni rakyat di sana berlumba-lumba ke arah perubatan alternatif.
Okay. Macam di Malaysia, kita masih lagi di bawah kelolaan kawalan Kementerian Kesihatan Malaysia, yang mana yang saya nampak, kami nampak sepanjang kami perubatan ni, sebenarnya perubatan komplementari alternatif ni boleh membantu perubatan moden sebenarnya. Sebab mostly kita tengok kalau dari segi kos rawatan, kalau kita tengok sebenarnya, perubatan moden mempunyai kos yang tinggi. Sebenarnya perubatan tradisional atau komplementari yang kita cuba ketengahkan sebenarnya memberi impak yang sama. Saya tak berani juga, takut terlalu ni kan, memberi impak yang sama tetapi memberi penyembuhan yang sangat-sangat baik. Cuma dari segi perubatan tradisional komplementari ini, dia punya proses penyembuhan tu dia agak lambat. Tak macam perubatan moden sebab menggunakan kimia dan bahan kimia. Itu saja dia punya impak lah. Dan di luar negara memang kami di alu-alukan universiti sekarang ni, kami bekerjasama dengan sebuah universiti di France untuk membawa perubatan Melayu ke sana. Okey. Okey, baik. Persidangan Perubatan Alami 2019 akan berlangsung pada 17 April. 27 April. Datuk, di Langkawi dan dirasmikan oleh Yang Mahbubat Tun Dr. Mahdi bin Muhammad. Baik, terima kasih diucapkan kepada Datuk Zulkifli Muhammad, Dr. Zam Elias Abdul Razak bin Zamri dan juga Encik Azman Muhammad Tahir, sempena dengan Persidangan Perubatan Alami 2019. InsyaAllah orang Kedah mesti ramai datang. InsyaAllah.